Pertempuran Selat Makassar adalah pertempuran laut yang berlangsung pada masa Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 1942. Pertempuran ini juga sering disebut sebagai Perang Selat Madura, Perang Selat Lombok Utara, dan Pertempuran Laut Flores. Pasalnya, pertempuran sebenarnya terjadi di Laut Jawa, lebih dekat ke Kepulauan Kangean, daripada ke Selat Makassar. Pertempuran Selat Makassar melibatkan armada Angkatan Laut Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia dengan Jepang, di bawah kepemimpinan Laksamana Muda Karel Dorman. Pasukan ABDA berusaha mencegat invasi Jepang yang dikabarkan menuju ke Surabaya, padahal tujuan sebenarnya adalah ke Makassar. Pada akhir Januari tahun 1942, pasukan Jepang berhasil menaklukkan pantai utara dan barat Kalimantan serta sebagian besar wilayah Maluku. Di timur Kalimantan, Jepang telah menduduki fasilitas minyak serta pelabuhan di Balikpapan dan Tarakan. Tidak hanya Kalimantan, di Sulawesi, seperti kota Manado dan Kendari juga telah jatuh ke tangan pasukan Jepang. Namun, Jepang ingin Selat Makassar juga dikuasainya. Agar keinginan tersebut tercapai, maka Makassar dan Banjarmasin harus lebih dulu dikuasai. Pada tanggal 1 Februari tahun 1942, Komandan Sekutu mendapat kabar dari pesawat pengintai di Balikpapan bahwa pasukan Jepang yang terdiri dari 20 kapal pengangkut pasukan, 3 kapal penjelajah, dan 10 kapal perusak sudah siap berlayar. Keesokan harinya, petinggi Angkatan Laut AS Laksamana Thomas C. Hart, Wakil Laksamana Konrad Helfrich, Laksamana Muda William A., dan John Collins, bertemu di Palembang. Mereka menyusun rencana menghadapi ekspansi Jepang dengan membentuk pasukan penyerang. Di bawah pimpinan Laksamana Muda Karel Dorman, pasukan AS mulai mengambil persediaan di Kepulauan Gili, Selatan Madura. Pasukan ABDA terdiri dari 4 kapal penjelajah, HNLMS De Ruyter, Tromp, USS Houston, dan Mar Blehet, yang dikawal oleh 7 kapal perusak, HNLMS Bangket, Piet Hein, Van Gen, USS Barker, Bulmer, John D. Edwards, dan Stewart. Namun, pergerakan mereka diketahui oleh 30 pesawat pengebom Jepang yang dilaporkan sedang menuju ke Surabaya. Jepang pun dengan segera mengirimkan 7 pesawat pengebom yang kemudian berputar-putar di atas kapal pasukan ABDA. Kapal-kapal pasukan ABDA kemudian menyebar ke perairan yang lebih dalam, tetapi pesawat Jepang pergi tanpa memberikan serangan. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan ABDA untuk kembali mengambil pasokan. Sekitar tengah malam, kapal-kapal ABDA mulai berlayar ke Terumbu Meindert dan berlanjut ke Karangmas di ujung timur Laut Jawa. Pada tanggal 4 Februari tahun 1942 pukul 9.30, pasukan ABDA mendapat kabar dari patroli udara dari Makassar bahwa Jepang sudah pergi dan tampaknya menuju ke arah Surabaya. Pasukan ABDA segera pergi ke Selat Makassar untuk mencari keberadaan Angkatan Laut Jepang, yang dikabarkan sudah melewati selat di bawah pimpinan Laksamana Muda Takeo Takagi. Namun, ketika pasukan penyerang Laksamana Dorman berada di selatan Kepulauan Kangean, pesawat pengebom Jepang terlihat di timur, yang terbang dalam 4 formasi V. Pesawat Jepang langsung membombardir kapal-kapal ABDA. Sasaran pertama adalah Mar Blehet, yang dilanjutkan dengan tembakan kedua yang menewaskan 15 awak kapal. Meski kapal Houston berhasil menghindari serangan ketiga, pada serangan terakhir, sebuah bom menghantam di dekat menara senjata belakang dan menewaskan 48 orang. Akhir pertempuran setelah kapal Houston dan Mar Blehet dilumpuhkan, sasaran selanjutnya adalah kapal De Ruyter. Ketika De Ruyter berhasil menghindari 4 serangan bom dan hanya mengalami kerusakan kecil, Laksamana Dorman memerintahkan pasukannya untuk mundur ke barat. Ia sadar bahwa tanpa adanya bantuan pesawat tempur, pasukan ABDA tidak akan berhasil maju ke Selat Makassar. Dengan mundurnya kekuatan pasukan ABDA, maka Jepang telah berhasil menguasai Selat Makassar dan semakin memperkuat kekuasaannya di Hindia Belanda.